Podcast. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back my YouTube channel. Pupu, ni pu ya luan cao le la. Picue. Nah, kali ini aku mau keluar makan siang, guys. Cuacanya cukup mendung. Kalau mendung-mendung gini enaknya makan yang hangat-hangat ya, guys. Nah, kali ini aku mau makan siang di salah satu toko Indo yang ada di Taiwan. Tepatnya ada di Taipei ya, guys. Sekarang aku mau berangkat ke salah satu toko Indo yang menyediakan bakso yang cukup enak, guys. Nah, terus ikuti ya, guys. Seperti biasa, kita pakai topi dulu, guys. Nah, kita berangkat ya, guys. Nah, tidak lupa kita pakai masker dulu ya, guys. Nah, sekarang kita berangkat, guys. Let's go. Nah, guys, setelah melakukan perjalanan yang lumayan agak jauh, sekarang aku sudah sampai di salah satu toko Indo Royal yang ada di Taipei, guys, yang ada di Jalan Sengkang Road. Ya udah ya, guys, sekarang kita langsung masuk. Di sini ada Mbak Indonya kita ketemu, guys. Iya. Halo. Dari mana, Mbak, asal Indonya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, udah lama? Udah. Hai, Mimi. Halo. Halo, Papa. Bye bye. Makasih ya, Mbak. Ya. Nah, guys, kita langsung masuk aja. Rame, guys, ternyata. Ini bakso iganya ada, Pak? 56. Bakso iga. Nunggu mau. Persenit lah. Mbaknya nanya garangan, guys. Garangan apa, Mbak? Di sini juga ada garangan. Ada banyak. Garangan itu playboy lah, Mbak. Kalau garangan wati ini. Iya, buaya darat, saya buaya laut. Garangan itu hewan. Buaya darat, buaya laut. Ini memang. Ini mbaknya belanja-belanja, ya, guys. Ini menu baksonya, guys. Nah, itu info krusnya, guys. Ini bukan punya pulau ya. Ini punya ini. Nah, barang-barangnya sini lengkap, guys. Bakso beranak ya? Iya. Bapaknya mana? Bapaknya di rumah. Oh, di rumah. Sekarang kita cobain ya, guys. Kita cobain kuahnya dulu. Bungkus ya, mana sini? Rumah lagi, sekali lagi. Kalau ini banyak jelek kami ini. Bungkus ya. Kita tambahin sambal dulu ya, guys, biar mantap. Aku tadi pesennya bakso beranak, guys. Sebenarnya aku pengen bakso rusuknya, tapi bakso rusuknya kosong. Hai. Aku sudah lihat dirimu nih. Statusnya dia. Sekarang kita cobain, guys. Jadi lebih mantap, guys. Anaknya ternyata bakso, guys. Coba ini anaknya dulu, guys. Bakso kecilnya ini enak, guys. Rasa baksonya mirip sama bakso yang ada di Indonesia. Tambah bagian kuahnya yang gurih. Kita cobain minyak, guys. Mau minum apa? Ambilin, pantai mau.
diskon kan enggak mata merah itu. Ini botol ini. Botol ini. Kita minum dulu, guys. Baksonya ini mantap sekali, guys. Terobati rasa kangen pengen makan bakso. Rasa kuahnya itu gurih banget, guys. Menurut aku ini salah satu bakso terenak yang ada di Taiwan. Kalian wajib coba, guys. Ya, depan ada. Halo, ni hao. Dua, sekarang tanggal. Kalau foto boleh kirim sini. Tahu enggak lagi? Bos, kirim ke lain. Ya, boleh. Tadi tuh minumnya cinta produk Indonesia, guys. Mau ini jalan dong, kirim lagi. Kemarin 11, sekarang 12 naik. Itu aja, sumbangnya tetap merah kasih. Nah, sekarang kita coba makan baksonya pakai sambal, guys, biar lebih mantap. Kita kasih sambalnya, lalu tambah sedikit kecapnya, biar rasanya lebih mantap. Rasanya mantul banget, guys. Nah, ini tinggal potong potong sir, guys. Udah kenyang. Udah kenyang, saatnya pulang, guys. Buat kalian yang nggak bisa keluar rumah dan kangen masakan Indonesia dan pengen makan bakso, kalian bisa pesan di nomor bawah ini, guys, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi aku ya, guys. Di sini kalian bisa pesan online. Ada orang kecelakaan, guys. Selalu hati-hati dimanapun kalian berada ya, guys. Tungguin lampu merah, guys. Lampu merah ditungguin. Guys, terima kasih sudah mengikuti keseruanku makan siang kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan vlog aku selanjutnya. Buat yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.